Bunda lihat kok kakak sekarang jarang ngerjain tugas sekolah. Iya, emang gak dikasih tugas? Dikasih kok. Lah, terus gak dikerjain? Enggak. Kok kita gak pernah dipanggil ke sekolah ya? Kok bisa ya? Jadi gini, waktu itu Rali ketiduran di kelas. Pak guru marah, katanya kelas bukan tempat untuk tidur. Lah, terus hubungannya sama tugas sekolah apaan? Pas Pak guru nyuruh kerjain tugas di rumah, Rali nolak. Nolak gimana? Maaf Pak, kalau kelas bukan tempat untuk tidur, rumah saya bukan tempat untuk mengerjakan tugas. Waduh. Semenjak itu lah, Rali gak dapat tugas sekolah lagi. Iyalah, auto dikeluarin dari sekolah ini. Dari sekolah baru kali ya? Nanti kalau kita putus, kamu bakal langsung lupain aku gak? Wah, tinggal jawab doang, langsung lupain aku gak? Ya enggak lah, aku pasti susah lupain kamu. Oh gitu, berarti kamu cowok yang susah move on dong. Jangan-jangan kamu selama ini masih belum move on ya dari mantan kamu. Bangga, jadi nanti kalau kita putus aku langsung lupain kamu kok. Jadi kamu tega langsung lupain aku? Selama ini kenangan kita banyak, mana-mana berdua. Terus kamu tega juga ngapusin semua foto-foto yang ada di sosmed. Kalau kita putus ya aku harus move on lah. Karena aku gak mau nanti hubungan aku berantakan sama pacar aku yang baru. Gara-gara aku belum move on. Jadi kamu lebih mentingin pacar baru kamu itu daripada aku? Ya enggak, kan ini cuma perumpamaan. Terus kayak gitu jawabannya? Ya terus harus gimana jawabnya biar kamu puas? Ya pikir aja sendiri. Ya udah, nanti kalau kita putus aku langsung mati aja. Kok gitu? Ya karena aku gak bisa hidup tanpamu. Gitu dong jawabnya. Ya.